Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ieu teh nu ngajawab teh loba, nganu ngajawab salam ngan saeuti. Kan bapak ibu aya hukumna geuningan, rumah aja nak. Ngajawab salam teh wajib. Lamun dilaksanakeun bakal menang pahala, mun teu dilaksanakeun dok. Ini apa cik sekali dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitu atuh kompak. Mudah-mudahan nu ngajawab salam sing dibebaskeun tina sakala hutang. Alhamdulillah. Tapi geus heula kitung aya tindararangga naon geuningan dina acara pawidya Susilo. Eta mah pamitul. Pawidya teh singkatan. Nah, ayeuna mah usum disingkat-singkat geuningan. SD, sekolah dasar, SMP, SMP, sekolah menengah pertama, SMA, sekolah menengah atas. Tah ieu pawidya ge aya singkatanana. Singkatanana teh nyaeta Pawekas Wiyata Madya. Iya teh urang teh aya dararaga pelepasan kelas 8 SMP Negeri Hiji Gantar. Mana kelas 8 teh baru di Sungai Rasep teh mananya? Aya. Tapi keheula ieu teh asa ti ijeun. Da ka dieu teh teu sorangan abdi teh. Sorang sama ge. Apan hirup mah geus papasangan. Oh. Aya teh papasangan. Naon teh papasangan? Malemon. Naha papalemon? Eh papalemon. Geus papasangan ban heuh cik da ayeuna mah jaman modern geuningan kudu ditelepon heula ieu aki boga HP merek anyar mana nya kalau ada beneran telepon modern tah oke geuning mah teh HP aki merekna Samsudin Samsung mah da ieu mah meulina ge teh ieu teh kot naon geuning teu kang HP teh kontol da eta Tah, masa dah ilmu HP akimah spesial telepon oge kudu dicatet bapak-bapak Baharudin. Tuh gini, kudu harus dekat dengan bapak Baharudin teleponnya. Pagi. Deketin bapak Baharudin mana ya bapak Baharudin? Ah iya. Pak Haji. Orang kita assalamualaikum. Pak Haji. Dah ini masih bebek mah di teleponnya rada kumaki ini teh ya rada tingginya tinggi sih
sinyalnya teh harus yang merah. Kalau enggak ada birunya dua, Pak Haji. Sinyal ini lah sinyal ya. Sinyal utama. Ini nomornya gara. Kumaha? 085. Belum ngerti yun. Sekali lagi 085 234. Dari Bapak Haji gak ada biar wakili sebelah. Cangkar yun gini wae. Kodok begini. Sinyal merah. Banyak kata kodok teh apa. Sinyal merah. Nah sinyalannya apa. Biru merem kelak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditanya dulu Pak Haji, Pak Haji, ibu teh ikhlas. Ikhlas tambahan atuh. Tambahan. Ini baru satu yang birunya. Dan sini ini malah ada gengsinya rada tinggi. Sekarang mah harus di dekat Bapak Ustadz Asmar. Bapak Ustadz Asmar gini gerak nomornya gerak. Deketin dulu Bapak Tasmanya gerak. Ya gini ya deketin Bapak Ustadznya dulu. Anu mana cina Pak Ustadz? Mana cina? Assalamualaikum. 085 234 dari Bapak Ustadz gerak ada biar buat beli sebelah pulang. Sekali lagi. Bapak Bapak Haji Mahmudi, Pak Ustadz Asma. Tenang Bapak Kepala, Bapak Komite, Pak Nono, Pak Edi Rosidi, Pak John. Sehatnya masih sehat. Bukan sekali kurang telepon lah yang mau berenangnya. Halo Bebek. Halo sayang. Halo Hani. Halo. Kamu di mana? Aku di sini. Di mana? Itu lagi berita. Dulu jadi telat gitu ya. Dan gini-gini juga
namanya? Bisa nyanyi Nini juga. Nini mah mau sambil ini silaturahmi ke Bapak Kepala, ke Bapak Kepulu, ke Pak Kulu, ayah Pak Kulu. Pak Kulu hasil mana? Pak Kulu mana? Ayah. Mana ya Pak Kulu? Ayah Pak Kulu. Mana Pak Kulu? Pak Kulu? Pali Kulu? Pali Kulu. Mana? Iya, iya, iya. Cakap tu cucu, cakap tu cucu. Oh. Cakap. Ah, mereka ternyanyi. Silaturahmi lah. Pak Kulu, saya rek-rekan ke staf. Staf. Assalamualaikum. Pak Kulu, Pak Kulu. Iya, tu kena kodok Pak Kulu. Oh,
terkenal untuk bisa tempat yang telah yakni persilakan sekarang kedua pengantin berada di sebelah kanan
di sebelah kanan karena sudah dipasrahkan. Tadi dia ada di sebelah kiri dan sekarang sudah berada di kedua orang tua, sudah dipasrahkan kembali. Kemudian setelah diterima oleh orang tua dengan diwakili oleh ketua komite SMP yang bisa datang, bisa menghadap ke depan kembali. Kita akan melakukan dokumentasi selesai data jabatannya dan kita akan mengabadikan terlebih dahulu. Silakan didokumentasikan terlebih dahulu. Terima kasih Bapak bisa kembali ke tempat semula. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Ketua Komite SMP Negeri 1 Gunung Pak. Itulah penampilan prosesi pelepasan kelas 9 SMP Negeri 1 Gantar. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.